Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sir Timan Ya kali ini masih dalam seputar produk digital ya guys Setelah kemarin ini mulai membuat konten Sampai cover, sampai isi konten, sampai gimana caranya ide produknya biar viral Dengan gambar yang disubmit ke multi sosial media juga membahas tentang teknik produk upgrade yang lanjut ke produk high ticketnya. Nah sekarang setelah kalau misalnya produk digitalnya jadi e-booknya jadi ya dari cover isi dan ya pokoknya udah sampai file PDF. Sekarang kita lanjutnya adalah memasang, ah, memajang produknya di lapaknya. Untuk memajang ini biasanya dibutuhkan sebuah boleh dibilang pokoknya disediakan halaman penawaran ya, kayak di ratakan ini halaman penawaran dan disediakan satu halaman itu untuk ya istilahnya memasang ya, memasang atau menginput kata-kata biar boleh dibilang ya dari judul, gambar, dan deskripsi produk atau istilahnya. Sales page ya halaman penjualan. Nah di sini misalnya contoh kayak halaman penjualannya kayak gimana sih? Kita ambil contoh aja nih. Di sini misalnya ini ya. Nah di sini halaman penjualannya kayak gini kayak judulnya ini, ada gambarnya, juga ada harga, ada deskripsinya ada ya di sini ada fitur dan call to action kayak call to action klik beli sekarang dan nah, seperti itu. nah di sini ya istilahnya gimana caranya dengan kata-kata yang membujuk ya, atau istilahnya di sini saya teman mau bikin judul videonya jurus kata-kata sihir ya kata-kata ajaib atau ya, pokoknya sejenis itu nanti ya yang jelas akan mengkonvert ya dari orang yang membaca deskripsi atau halaman penjualan ini biar langsung mengarah ke beli sekarang gitu jadi convert jadi jadi duit istilahnya pokoknya masukin ke keranjang minimal ke keranjang dulu ya kalau bisa langsung beli sekarang karena ini contohnya produknya harganya yang nol tapi ada produk yang harganya yang bervariasi gitu Nah, di sini untuk membuat kata-kata ini ini gimana caranya gitu. Ini gimana? Gimana kalau belum belum pengalaman, belum lihai. Ya pasti akan bingung gitu. Gimana caranya sih orang biar beli yang jelas standarnya kalau dari sirtiman ini segala sesuatunya ini dengan ya kalau judulnya yang menarik ya judul sesuai dengan apa yang judul e-booknya, nah di sini kata-kata ini yang bisa dioprek, yang bisa gimana caranya di, dibikin, diedit terus biar orang itu semakin konversinya membelinya semakin banyak. Nah, di sini yang jelas pertama si teman selalu ya berusaha untuk memasukkan storytelling atau model cerita ya jadi kayak orang ini ya nggak terlalu apa sih kaku gitu loh, biar dia ya kayak ini apakah anda seorang ibu yang semangat ingin memulai nah, cari duit dari rumah apa seperti itu nah di sini statement mencobanya di produk terakhir ini yang tentang hmm, tentang uh, yang gratis Oke okay. tentang produk ojol ini ya ojek online ini saya mencoba mau bikin seleskopi yang bagaimana caranya ya biar mereka ini para ojol ini ya mulai berminat untuk mencari tambahan online nah sini kata-katanya kayak gimana ya kita langsung aja ya, memanfaatkan salah satu tool yang sangat bermanfaatnya Chat GPT. Di sini serban pakai Chat GPT yang gratisan aja, karena udah cukup ya. Karena udah terbukti lah yang gratisan aja, kayak contohnya ini. Jadi ya di sini untuk ya ini total salesnya nambah terus setiap hari ya. Makanya nah, cukup yang gratisan juga. Tinggal oprek sama kreatif kreativitas sendiri. Yang jelas kreativitasnya kita harus masukin input ya bikin input atau bikin tugas kata-kata tugas biar chat GPT ini menghasilkan ya sales copy yang bagus sales copy ini kata-kata ju untuk menjual ya kata-kata kata-kata jualan lah gitu ya misalnya kalau orang kalau di offline tuh kayak misalnya lagi ada apa macam kayak ramayana atau toko buku gila media ada acara basar atau diskon pasti ada orang yang pakai toa itu bilang ya diskon diskon ini nah seperti itulah itu kata-kata jualan seperti itu nah di sini yang jelas yang atas ini seteman kasih uh, judul bukunya ya jadi biar chat GPT ini dia mencari data oh ya, dia membahas tentang buku yang ini gitu nah disinilah kuncinya ya kuncinya nih kunci awalnya di sini yang pertama buatkan sales copy untuk deskripsi di marketplace ya di marketplace agar memiliki wow efek tuh sentimen juga kreativitas nih dan membedakan uh, ini typo sebenarnya dari para seller pesaing juga tetap fokus pada pembeli agar sangat berhasrat membeli produk ebook ini ditambah lagi buatkan 300 kata yang natural gaya Storytelling yang menceritakan perjuangan seorang ojol yang bernama binyu dalam memenuhi tuntutan istri agar mencukupi biaya keluarga dengan headline slogan masalah solusi juga fitur lainnya disertai CTA yang kuat CTA ini call to action ya biar terakhir ini orang biar belilah itu kata suruhan seperti itu nah disini saya masukin prom seperti ini ChatGPT ngeluarin hasil seperti ini. Jadi kayak headline-nya dia ngasih, slogannya dia kasih gitu. Dan ini ceritanya dia juga kasih. Di sini karena Sir Timan mintanya 300 kata aja ya biar karena di untuk diratakan ini uh, kita nggak bebas ini ya namanya numpang numpang <tuh> numpang naro barang dagangan di sana ya dikasih ya kayak bentuknya seperti ini nih ada keterbatasan kayak di bagian ini nih nggak bisa diutak atik gitu dan ada ya seperti inilah makanya beda kalau punya website sendiri ya ini bebas aja di bawah mau dikasih apa dikasih foto kita atau dikasih ya bikin menarik lagi bikin bonus lagi bisa gitu nah di sini Sirtiman ini ya karena tadi ya keterbatasan jadi memang bikinnya nggak mau banyak-banyak aja sekedar karena orang mengarah ke sini yang jelas udah ada semuanya ya kayak tadi ada headline headline untuk penegasan ya produknya ini produk yang ya pokoknya judulnya menarik lah cerita cerita masalah sama solusi. Nah, jadi ada masalah orang misalnya orang masalah ini apa sih? Gitu. Kalau cerita ini biasanya cerita ini orang akan membaca ya, mulai ya. Mungkin mereka merasa logisnya dekat-dekat sama problem mereka deh, gitu kekurangan uang atau mungkin ada istri yang seperti itu ya. Yang nggak semuanya tapi rata-rata emang ya diarahkan ke situ. gitu intinya kebingungan kekurangan pendapatan seperti itu baru masalahnya baru masalahnya di sini ya kayak contohnya bekerja keras di jalan aja nggak cukup penghasilan tidak sebanding dengan waktu dan tenaga yang dikeluarkan rata-rata seperti itu ya orang para ojol itu selain itu biaya hidup semakin tinggi dan kebutuhan keluarga yang terus meningkat membuatnya harus mencari cara tambahan untuk meningkatkan nah, di sini mulai ada ya kayak dia dengar cerita ya, sebenarnya Binyo ini berdasarkan teman SMP ya, dia emang ojol gitu saat itu dia bikin akun, mulai bikin akun barengnya ya, bareng dibantu si ya mungkin ada masalah-masalah pendaftarannya, masalah ya orderannya belum, ya pokoknya apalah up, fitur upgrade-nya cari-cari informasi di YouTube sama Sirman itu dan ya di sini juga Sirman jadi dapat ide ya dari ya dari dia dari ceritanya dia kalau istrinya itu emang ya mintain duit mulu sedangkan dianya di jalan ojol ya, kondisinya yang enggak seperti yang inilah gitu masih berjuang ya dan dan di sini ada solusi ya. Jadi solusi dengan semangat baru ya. Sebenarnya di sini Sirteman menawarkan emang kebetulan menawarkan solusi ke Binyo ini. Mutusan untuk mencoba ia menemukan ebook mengoptimalkan penghasilan sebagai dokter. Nah, ini sebenarnya ini aja sebagai apa sih? Untuk mengarahkan orang agar mengecek e-booknya dan memberikan panduan langkah demi langkah bagaimana memanfaatkan peluang online menghasilkan pendapatan tambahan nah, itulah ya, e-book ini dirancang khusus untuk pengemudi ojek seperti binyo yang ingin mengubah hidup mereka menjadi lebih baik fitur e-booknya nih fitur-fiturnya dan nah, ini call to actionnya call to actionnya ya usah nunggu lama lagi buru harganya naik beli sekarang klik di sini atau pokoknya langsung klik beli sekarang atau pencet nah, gimana caranya mumpung gratis atau gimana pokoknya di kalau mau di oprek lagi tambah-tambahin silahkan setelah ini udah jadi ya ini kan sebenarnya untuk yang versi gratisan gitu di sini si teman juga bikin untuk yang versi upgrade-nya. Makanya di sini buatkan lagi untuk versi upgrade dari ebook ini yang mengarah dan membuka peluang mendapatkan passive income. Ini baru mengarah dan membuka peluangnya. Karena untuk yang untuk passive income-nya sebenarnya di produk yang upgrade yang lagi, produk yang ketiga seharusnya, produk uh, formula bisnis atau blueprint-nya. Nah, di sini masih dengan format gaya yang sama tapi lebih membuat pembaca tertarik dengan menyiratkan formula bisnis. Emang pancingannya ini formula bisnis online. Jadi jadi orang akan upgrade karena ada formulanya nih gitu. Ini sebenarnya belum ke formulanya, masih masih sekitar uh, mengarah ya, Mbak, masih mengarah. Nah, pas di mereka udah beli yang versi upgrade Mulai yang teman bikin yang versi yang formula bisnis atau versi yang blueprint di sini, promnya buatkan juga untuk versi MRR dan juga untuk versi oh versi blueprintnya mana tadi kelewatan. Nah, oh ini paket dan for you nya ya sebenarnya yang versi blueprint ini malah belum ya malah malah belum coba dulu hmm. ini belum ya karena langsung mungkin kelewat yang langsung di dan for you sama ini jelas nanti akan setan akan buat versi blueprintnya jadi ini masih ke MRR sama Danfo ini Pasti upgrading MMR dan For you emang masih ada Ada satu lagi dan for you premium Dan ini uh, Oke okay, kita langsung aja Langsung Bikin yang versi uh, Blueprintnya deh ya hmm, Yang versi uh, Blueprint Atau formula bisnis Atau formula bisnis yang mengarah ini, mengarahnya sebenarnya hmm, langsung membuat orang ini mengarahkan biar mereka ini mengarahkan agar mereka segera bertindak untuk mulai membangun bisnis agar untuk penghasilan untuk penghasilan tambahan Nah di sini belakang 300 gaya yang sama. Ini mengarahkan agar karena ini menyeritkan formula agar pembaca tertarik dan e, bertindak udah baca tertarik dan ya pokoknya yakin dan fokus ya yakin dan bisa segera memulai sebenarnya mau mau bikin versi yang lainnya juga bisa tapi ini aja cukup nah di sini blueprintnya masih membahas tentang si binyo lah. diangkat terus ya ini bagusnya chat GPT itu sebetulnya. jadi dalam satu ibaratnya satu ininya ya satu apa sih tema dia akan terus mengambil data yang di atas atasnya gitu loh nah di sini blueprintnya udah masalah solusi ada strategi nah ini nanti kemungkinan akan suratman utak atik disesuaikan dengan e-booknya yang jelas yang jelas ada kayak tadi uh, headline slogan masalah solusi fitur cta call to action nah, ini jadi orang ini biar segera membeli blueprint uh, versi blueprintnya Oke okay, jadi gitu aja guys uh, nanti yang versi blueprintnya ya, contohnya seperti itu ya nanti tinggal kalau mau lihat versi blueprint ya ada step by step ya kayak langkah pertama ini langkah kedua ini jadinya ada gambaran gitu. Jadinya ada gambaran makanya di sini besok ceritanya akan moles lagi kalau udah oke okay, langsung dicopas ke keratakan ya karena udah siap kayak tadi sebenarnya pengen bikin produk eh pengen listing ya pengen bikin ini buat produk baru di apa listing produk baru di ratakan cuma sinyalnya kayak tadi masih masih belum stabil ya kadang nyala kadang putus. Jadinya ya, mungkin coba besok gitu, biar takutnya lagi ngerjain ini tengah-tengah. Uh, sinyalnya jelek, jadinya apa sih? abe diratakan tuh kalau sinyalnya jelek, postingannya itu sering kepotong gitu loh. Deskripsinya kayak tulisannya sering kepotong. Nah ini kalau udah diedit lagi, agak susah gitu mendingan sekali jadi beres. Gitu. Kalau udah kepotong, ini yang susah diedit lagi, munculnya yang udah kepotong lagi ya nggak tahu lah mungkin masalah programnya nggak tahu yang jelas ini udah jadi ya tinggal dibikin yang versi ya sesuaiin aja versi kayak di sini yang versi dan for you premium versi MRR versi dan for okay, dan for you di sini yang blueprintnya cuma di sini sertiman yang emang ibaratnya templatenya seperti ini ya dari yang gratis versi upgrade versi blueprint ini yang high tiketnya yang MRR, DFV, sama DFV Premium gitu, tinggal diganti topik, dan ini disesuaikan ya, disesuaikan, tetap aja ya harus, kalau mau bikin yang topik beda ya mau nggak mau harus riset lagi ya, reset di entah itu di sumber lain, di YouTube atau di Google, yang jelas harus ada ya pokoknya sumber-sumber ceritanya lah biar biar e-booknya tuh hidup hidup gitu, biar hidupnya tuh menceritakan kenyataan, kejadian real gitu. Nah di sini juga untungnya contohnya ada teman yang ya ojol juga, itu jadinya emang seharusnya tinggal ya mungkin nanti kalau dia datang akan ditanya-tanya lebih detail lagi ya, apa pengalamannya apa, gitu. terus kalau misalnya dia ngelakuin ini gimana gitu ya udah lebih bagus malah mungkin kalau suatu waktu butuh uh, foto atau bukti ojolnya binyonya kayak gimana ya tinggal dia aja di foto gitu. nah di sini ya bagusnya seperti itu ya kita emang kalau bikin ebook ya usahain cari cari karakter cari model kalau bisa yang yang bener gitu mungkin ya cobalah misalnya bikin ebook tentang masak ya gimana caranya biar Biar kalau bisa ada Cep benerannya gitu entah itu di Interview atau di ya Pokoknya gimana caranya bantuin Produk lah nanti kalau Ini ada Ada terima kasihnya apa Imbalan terima kasihnya Atau gimana jadi bikin produknya Ini ya hidup kalau gitu kalau cuma kata-kata doang kan jadi apa ya orang juga ah kata-kata doang cuma kalau ada ceritanya apalagi nanti kalau misalnya produknya launching gitu kan nah ini nanti akan ya akan misalnya kayak bikin share gimana, bikin video di YouTube ya pasti akan oh ini orangnya tuh kayak gini si Binyu gitu jadinya yang yang sebelum beli mereka istilahnya lihat-lihat dulu cari-cari info dulu ya pak apa sih uh, connect gitu apa boleh dibilang oh benar oh percaya oh kayak gini tuh orangnya Nah jadi ada gambaran di imajinasinya seperti itu nah inilah untuk sales copy ini kita juga harus kalau bisa ya jangan cuma kata-kata doang sih kalau bisa biar lebih hidup cari karakternya cari orangnya minimal ya ya minimal kita lihat kayak di sumber ya, di YouTube oh orang ngambil misalnya ngambil contoh dia gitu. cuma karena mungkin kalau di YouTube orang ini kita nggak kenal ya ngambil contoh ya kira-kira aja itu cuma ya harus di apa sih diinjek ya diinjek dari yang sumber masukin ke teleskopi seperti itu jadinya ya jadi hidup seharusnya ada karakternya itu ada karakternya dan nyambung gitulah bikin nyambung sama apa yang di diebook karakter Oke. Oke guys jadi itu aja untuk membuat teleskopi yang merupakan seperti kata-kata hip yang menghipnotis atau kata-kata sihir kata-kata atau bahasa-bahasa ajaib ya, yang jelas dengan teleskopi ini membuat orang yang tadinya ya sekedar baca jadi beli gitu intinya seperti itu oke okay. untuk yang mau tanya-tanya tentang produk digital bisnis online silahkan di kolom komentar juga jempolnya guys sampai jumpa video berikutnya good bye